Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue HM Gaming. Oke guys, untuk di kesempatan video kali ini gue bermain eFootball 2022. Oke, di sini dia eFootball 2022 ini baru saja ada update besar-besaran guys. Oke, jadi seperti apa gameplay dari updatean terbaru dari eFootball ini guys? Oke, kita langsung aja lihat ya. Di sini gue coba setting dulu grafisnya. Nah, sini udah gue setting ya, grafisnya tinggi, laju bingkainya 60 fps guys. Oke, jadi kita langsung aja ke game ya. Start. Oke, ini dia di lobbynya guys. Oh, jadi seperti ini ya, banyak banget perubahan ya, lihat dari segi UI nya ini udah berubah banget guys. Oke, di sini ada liga percobaan, Laga Dream Team, taktik permainan ya, tim saya, kontrak. Oh, ini ada kontrak baru cuy. Oke, di sini kita lihat ya, kita lihat dulu di sini coba timnya. Tim gue ini ada masih sama nggak? Oke, kayaknya masih sama sih tim-timnya. Oke, benar ya, ini akun gue guys yang kemarin. Oke, jadi sini pemain-pemainnya masih sama. Dan yang agak gelap ini maksudnya itu ini karena kontrak berakhir guys. Kalau misalkan mau dihidupin lagi ya perpanjang kontraknya ya. Nah, jadi seperti ini. Di sini banyak banget ya perubahannya, kita lihat lagi. Wow, tunggu-tunggu manajernya hilang dong. Bentar, kita lihat taktik permainannya. Oke, seperti ini tim gue guys. Kita lihat ya taktik permainannya. Oke, detail manager. Oke, ntar kita ganti. Lihat ya, manager gue hilang sih di sini cuy. Jadi cuma satu ya. Jadi dirubah sama Konami-nya. Jadi lihat juga status pemainnya guys. Lihat di sini dirubah ke awal lagi ya. Statusnya lihat. Rating-ratingnya guys. Rating-ratingnya berubah seperti awal lagi ya. Oke, terus seperti itu. Terus kita lihat juga, nah di sini ada kontrak ya, kan? Oke, daftar pemain standar. Ini seperti apa nih? Lewandowski, favoritmu. Oke. Jadi sekarang ini kita lebih mudah untuk mendapatkan pemain ya. Kalau mau untuk mendapatkannya dengan koin ya, guys. Nah, jadi tinggal beli-beli aja ya. Apa yang kita mau di sini cuman kartu-kartu standar sih kalau ini ya. Pemain standar ada Lewandowski, Salah, Messi, Mbappe, ya. 1.200.000 koin, harganya 1.100.000 dan macam-macam ya. Oke. Di sini juga ada daftar manager, kita beli. Oke. Tuh. List Roman. Seperti biasa pakai koin juga ya. Oke. Terus di sini ada daftar pemain spesial nih. Oke, kita dapat gratisan nih kayaknya nih. Oke, benar ya. Di sini ada legendary Barca, lihat. Di sini ada Iniesta, Albert Ferrer, sama Kluivert. Oke, kita lihat-lihat dulu. Banyak ya. Kita lihat. Oke. Ada Great Finisher, oke. Kita dapat gratisan, nanti kita buka guys. Ada Magic Moment Star, wih banyak sih. End Setting Dribbles, oke. Strong Defender. Apa nih, Sin Premiership April 2002. Dua ya. Oke. Di sini kita buka nih, yang kita dapat gratisan sih. Di sini ada apa aja pemainnya ya. Oke, ada Salah, Lewandowski, Ronaldo, Benzema, Immobile, dan banyak ya. Oke, semoga aja gue maunya sih dapat Lewandowski ya, karena Ronaldo gue udah ada cuy, kartu Ronaldo. Oke, kita buka aja. Rekrut, ayo, Lewandowski dong. Wow, lihat animasinya, keren cuy. Baru semua ya, pokoknya fresh ya jadinya ya. Waduh. Wah, bintang 4 dong.
The Liga Uber. Iya, dari Lille sih. Oke. Jay David. Ya, namanya gratisan ya. Lumayan aja sih. Jadi animasinya ini keren banget sih. Asli sih ya. Oke guys, jadi sekarang ini kita langsung aja ke gameplaynya seperti apa ya nanti di gameplaynya guys. Apakah ada perubahan-perubahan dari segi grafik atau dari animasi-animasi dari player-playernya ya. Kita langsung aja. Kita ke laga. Acara. Oke. Sini starter ajang tour ya. Oke. Oh. Ntar kita login aja ya. Kita lawan AS Roma aja guys. Oke, lawan AS Roma. Nah, seperti ini guys. Kita lihat taktiknya. Nah, jadi seperti inilah line up dari pemain gue ya, pakai formasi 4-1-2-3. Nah, sayangnya di sini nggak bisa ganti manajer karena manajer gue hilang semua sih, manajer sebelum update ya. Oke, jadi seperti ini, dan ada perubahan di sini, kita langsung bisa ubah gaya formasinya guys. Jadi nggak langsung dari pelatihnya ya, jadi kita langsung yang rubah ya semua kita. Oke, jadi seperti itu, dan ini starting line up nya oke, langsung kita gas aja guys ke laga. Oke. AS Roma, rating 2221. Oke. Wow. Wah, berubah sih. Ada perubahan dikit sih dari grafiknya. Oke. Oke, seperti ini. Bentar, kita lihat settingannya dulu. Di sini kita lihat kamera. Oke, ini standarnya ya, stadion. Oke. Oh, duel cuy, ada kamera baru cuy. Oke, kita jajal ya, kita jajal langsung guys. Oke, kita langsung aja gas. Kick off. Oke, Sergio Ramos, Andrea Pirlo, Puyol. Oke, dari segi gameplay ya. Di sini rada-rada berat sih sekarang ya. Pergerakannya seperti kayak lebih real guys. Oke, ini ya. Kayak seperti real asli sih ini. Ini rasain aja sama kalian nanti ya gameplaynya. Pasti kerasa ada perubahan ya guys. Biasanya bermain dengan tempo cepat ya. Jadi sekarang ini agak kayak lambat-lambat gimana gitu ya, berat-berat gimana gitu untuk kontrol pemainnya guys. Oke. Messi. Lihat. Oke, ini harus. Oh, salah. Oh. Harus penyesuaian lagi sih. Seriusan ini berubah sih. Lebih mantap sih. Lebih agak berat kayak real gitulah ya. Oke. Corner. Lionel Messi umpan. Zico. Oke, kita lihat selebrasinya. Oke, lihat grafiknya sih. Ah, keren banget asli. Keren. Mantap nggak tuh? Sip dah. Cuman ya tetap ya di sini sekali lagi wasit belum ada guys. Wasitnya belum ada di sini ya. Lihat. Cus. Oke, kamera sinematiknya. Oke. Mantap sih. Keren. Cuman pakai kamera ini gue belum biasa nih. Kita ganti aja ya. Kita ganti ke semula. Ke lebar dinamis aja guys. Nah. Oke. Wah, hampir dapat rebut sama Mbappe tuh.
Pirlo. Oke, okay. Aduh, lihat ya. Ini asli guys, susah dikontrolnya, guys. Harus penyesuaian lagi sih ini. What? Ramos. Oke, okay, untung aja ada Puyol. Iniesta. Cristiano Ronaldo. Oke. Okay. Umpan aja Mbappe. Corner enggak nih? Corner enggak nih? Oh, offset ternyata. Oke. Okay. Wah, dioper. Oke. Okay. Ayo Messi dapat. Oke. Okay. Zico. Oh shit. Ketumbur dong. Oke, okay, nice. Alexander-Arnold. Ada Pirlo, Zico, Lionel Messi. Oh shit. Masih enggak pelanggaran dong. Zico. Iniesta. Mbappe. Mbappe. Oh. Buat ketinggian ya. Cus. Wah, oh, tinggi. Dudukan masih 1-0. Dapat. Sit. Oke. Penalti ya, baru ya wasitnya datang ya. Tarik dong, iya. Akhirnya bermain-main dia. Oke, siapa yang ngambil? Oke, Messi. Cus. Nope. What? Asem. Ya elah, nggak masuk dong. Astaga. Oh tidak. Ngegolinya juga sekarang rada susah ya. Oke, babak pertama selesai. Kita menang 1-0. Lihat, woi, ada animasinya. Terus langsung keluar statistiknya langsung keluar. Oke, okay. Penguasaan bola kita menang 52% berbanding 48%. Kita langsung aja ke babak yang kedua. Dan ini emang harus butuh penyesuaian lagi ya guys, karena emang kontrolnya sekarang berubah. Asli, pergerakan karakternya, pergerakan pemain-pemainnya semakin lama ya. Tuh. Susah guys. Bayangin ya, pemain seperti Messi yang lincah aja, untuk ngegeser badan aja dia berat cuy. What? What? Hampir aja. Temi sih sepertinya itu. Iya benar ya, Temi Abraham. Oleh perekan. Pellegrini. Oke. Dapat. Oh. Manoi. Bagmin. Bisa kegolan dong. Back-back was ketika linglung loh. Astaga. Ya, satu sama. Ayo, bisa. Oke. Okay.
Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as susah much as he did. Aja, susah a couple of his teammates deh. Were very annoyed. Sergio Ramos. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, super tackle. Nah. Right number than under the cosh. That had to be spot on, and it was. Zico. Great chance. Oh, terrific save from the keeper. Zico is very sporting here to acknowledge the quality of the save. Yeah, a lovely little footballing moment. Nah, kenapa ke belakang? And it's Pirlo. Andre Pirlo. Oh, he's still in it. Yes. Well, he should have done better, and he knows it. That's a little unfortunate. He had a lot of people worried then. masih berusaha ini guys. Susah banget. Cuy. Cristiano Ronaldo. And the finish. Oh, okay, the goal juga akhirnya. We're sitting here wondering who, if anyone, was going to be able to step up and find the way to goal with the clock. Oke, masih sama ya selebrasi dari Cristiano Ronaldo. Akhirnya dan susah payah. Lihat real face-nya, lalu berkan. Akhirnya masuk juga. Manchester United take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Okay, Mbappe. Tries a shot! It's a goal! And he's delivered his first in Newcastle. Okay, celebrasinya. Oh, okay, baru ya. Yeah, I'd call that transition with bite. They win it back and a bit hard. Mbappe-nya itu lebih hadir lagi sekarang, guys. Lebih mantep ya. Pergerakan karakter emang luwes banget sekarang. Sampai di gameplaynya pun berat menggunainya guys. Padahal ya kayak pemain-pemain seperti Mbappe, Messi dan Ronaldo itu punya teknik tinggi sama kecepatan akselerasi tinggi ya. Tapi dipakainya berat guys. Oke. Lawan reguler padahal ini. Manchester United musuhnya ya, komputernya guys. Two goal lead. Is there still Yeah, his instinct told them that the keeper would struggle to cope with that. So top marks for following up. I think it's really sharp play. It was well read, and he was a little quicker than everybody else. Astaga, untung aja kita udah golin 3 ya. Jadi tetap menang. Roma gives themselves a chance of a fairy tale finish. And it's Cristiano Ronaldo. And here's Iniesta. Oh, the ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Okay, selesai. 3-2 akhirnya menang. Manchester United winners by the odd goal. Oh, lihat endingnya. Wih, sekarang udah ada selebrasi kemenangannya ya. Okay. Mantap. 50-50 penguasaan bola. Kita tembakan ke gawangnya 2-6 dong. Okay, guys, jadi seperti inilah gameplay dari eFootball 2-2-nya ya. Jadi gimana menurut kalian dari updatean terbaru yang dan juga updatean terbesar dari eFootball 2022 ini guys. Oke, dari segi grafik emang ada perubahan sedikit ya, dari segi karakter-karakternya itu tambah HD ya. Dan juga stadion masih sama, wasit tetap belum ada guys di updatean kali ini. Ya siapa tahu ya di updatean selanjutnya ada gitu kan. Oke, jadi seperti ini gameplay dan videonya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.